Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Diary Mamahnya Amel. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya. Dan yang baru menemukan channel saya, silahkan tekan tombol like, comment, and subscribe. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu. Untuk bumbu balado telur ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, tomat, dan juga jahe. Ini semuanya saya haluskan dengan sedikit air, kemudian di blender. Yang bumbunya mau dikerus juga tidak apa-apa. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menggoreng dulu telur yang telah direbus. Siapkan wajan, tuang minyak secukupnya. Setelah minyak panas, kemudian telur kita masukkan. Kita bolak-balik telurnya sampai matang merata. Setelah matang merata, kemudian kita angkat, lalu sisihkan. Kemudian kita lanjutkan untuk memasak bumbu yang tadi telah dihaluskan. Masukkan bumbu, kemudian aduk-aduk merata. Tambahkan dengan daun salam, daun jeruk, daun serai, dan lengkuas. Semua bumbu ini masuk. Kita aduk-aduk sampai bumbunya matang dan tanak. Kalau bumbu sudah mengeluarkan minyak, itu tandanya matang tanak. Nanti masakannya akan enak dan tidak bau langu. Kemudian tambahkan sedikit air agar tidak kosong. Masukkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Selanjutnya kita masukkan telur yang tadi sudah digoreng. Lalu kita aduk-aduk merata agar bumbunya meresap ke telur. Dan biarkan kuahnya menyusut. Setelah menyusut, kita akan matikan kompor. Telur baladonya sudah matang dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba.